Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi kita. Hari ini aku bawa durian tembaga. Okey. Dia pelbagai saiz, ada yang bulat. Tengok duri dia dulu. Warna dia. Supaya korang kenal. Okey, tengok atas dia. Tengok bawah dia. Ada yang warna macam ni sikit, ada yang hijau Aku lebih suka yang warna hijau. Okay, mari aku cerita perbezaan dia. Bang, oh tak payah. Durian tembaga ni, Allah jatuh. Durian tembaga ni banyak jenis, aku tengok je. Okay, masih ada kan. Durian tembaga ni banyak jenis Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Kak masuk tak? Ngam tak aku punya ni video tu? Nampak kepala tak putus? Kurang tinggi, kak kata. Kurang tinggi, okey. Ngam, okey. Sorry lah, tak ada tripod kat kedai durian kan. Rakaman kampung-kampung. Durian tembaga ni di Malaysia dah pupus Jatuh lagi. Jatuh saja dia. Di Malaysia dah pupus. Sebab pokok dia dulu 100 tahun. Jadi yang ada dah mati. Kesian sayang. Durian Sultan-Sultan, durian bangsawan. Sekarang orang dengar tembaga semua kejar. Terutama kaum Cina, kawan-kawan Chinese aku suka betul. Dan kebanyakan otai-otai. Ada tu berapa-berapa orang dah tu. Dia pun kejar. Dengar yang ada datang. Hari ni pun daripada Bukit Aman. Tak tahu siapa. Orang besar datang. Datang ni nak makan durian tembaga. Sebab dah pupus. Di Hulu Langat, di bukit ni masih ada tak banyak. Berusia 100 tahun lebih. Sebab air. Air yang mengalir bersih. Tanah dia subur. Jadi udara dia yang sejuk. Jadi pokok dapat bertahan lama lah. Tak macam tanah biasa yang landai. Jadi dia ada yang beberapa jenis tembaga. Ada yang tak berapa nak kuning. Dia taklah putih sangat. Tapi kuning sikit. Ada yang kuning lebih. Ada yang oren. Tapi bagi saya, pendapat saya, selera saya, saya suka yang pertengahan. Yang tak berapa nak oren, tak berapa nak putih. Middle. Jadi cara memilih, saya pilih yang hijau macam ni. Saya nak tunjukkan. Mari kita tengok nasib. Ini dia. Tembaga Kenapa tembaga itu special? Rasa dia. Iya. Selalu kalau yang panjang, saya suka dia tak ada biji. Dia kurang biji. Sedap aku makan. Allah, tengok. Inilah yang aku suka. Dia panggil biji kesip. Kalau yang bulat macam ni, banyak isi dia membulat lah. Terpulang pada selera orang. Saya suka yang macam ni. Kenapa? Tak ada biji. Memang legend lah kan. Durian tembaga ni legend. Dengan pahit, dengan lemak, manis. Lain. Dah kunyah dah masuk pun, dia tinggal tu. Dia masih tinggal yang lain. Unik lah. Wow. Rasa je macam Musang King campur D24 taburkan susu Nespray sikit. Itu lah rasa dia. Tengok tebal dia. Lain
Kalau yang ruas dia bulat, bulat dah dia. Ni. Lain. Lain dia. Cuma A lah. Tapi aku suka lagi yang kecil. Aku suka saya yang tebal-tebal. Durian tembaga bukit Hulu Langat. Dah ada tembaga atau bukit pula. No. Aku suka macam ni. Sebab tu aku pilih yang panjang-panjang. Kalau kau nampak mana-mana jual durian tembaga, tak payahlah tembaga bukit. Cerita tembaga yang mudah. Cukup dah. Belilah. Tebal. Lain eh? Kalau korang tak makan durian tembaga ke, jangan cakap korang peminat durian ni. Kau nak tak? Tak? Ini Akash. Sedap ni, bagus dan mahal ni. Ambil dua-dua. Saya buka. Biji saya mahu. Biji simpan sini. Macam mau tanam. Tak ada biji macam. Itulah, tak ada biji. Mau buat biji, mau buat penis pun tak boleh, tak ada biji lah. Tengok. Kita tunggu petang ni yang sudah tempah tu. Kita tengok dari biji, kita simpan. Okay, kawan-kawan, itulah tadi memori penuh telefon. Jadi dia terberhenti. Ni saya sambung balik. Korang kalau nak makan durian tembaga, datanglah. Kami adalah, kami hanya membekalkan durian bukit. Berbeza durian bukit dengan durian kampung biasa lain. Pelbagai durian ada yang di bukit. Tapi yang paling special, antara yang special adalah tembaga, susah dapat. Kali ini musim ni ada, korang boleh datang kedua kedai kami. Satu di Hulu Langat, Batu 22 Pangsun. Pak Tam dan Ibu Durian Bukit ada di sana. Pak Tam dan Ibu Durian Bukit kedua ada di Sungai Rahmah Luar sebelah masjid. Sungai Rahmah Luar sebelah Masjid Jameh. Buka 9 pagi hingga 10 malam. Datanglah. Jom kita makan durian tembaga.